Duniaku! Halo semuanya, kembali lagi. Jadi di video kali ini, saya akan bahas, cara pushrank solo pakai VPN server musuh gampang, tapi sebelum mulai seperti biasa, subscribe terlebih dahulu, supaya teman-teman, tidak ketinggalan, update video terbaru, jika sudah di subscribe, terima kasih. Nah, teman-teman, bagi kalian pendatang baru di channel ini, sebaiknya simak dulu sampai selesai, supaya mudah dipahami, cara menggunakan VPN buat pushrank yang benar, karena saya akan jelaskan secara lengkap. Jadi kali ini saya solo rank, dengan menggunakan akun Mythic, supaya bisa digunakan untuk semuanya, cara ini bisa juga untuk mabar, jika kalian mau mabar sama teman, sebaiknya jangan full 5 orang, coba 2 atau 3 orang dulu, supaya hasilnya lebih optimal, dan hanya room master saja yang menggunakan VPN, teman kalian tidak perlu lagi. Nah, jadi kali ini saya menggunakan VPN Panda biasa, kalian bisa download secara gratis di Play Store, dan di sini saya menggunakan server Mongolia, di sini saya matikan VPN-nya, supaya jaringannya stabil dan ping-nya hijau, usahakan gunakan jaringan yang bagus. Ini tips solo rank pakai VPN, kalian bisa lihatkan WR atau MMR yang bagus, supaya teman satu tim percaya, karena pemain server luar biasanya aneh-aneh, jadi buat mereka percaya dulu. Jam terbaik pushrank pakai VPN, ini menurut pengalaman saya sendiri, dari pagi sampai siang sangat bagus, kalau sore dan malam masih bagus, jika subuh biasanya masih seimbang. Tapi untuk memastikan jaringannya aman, kalian bisa juga main di klasik dulu, karena tidak semua jaringan mampu dengan VPN, atau kalian turunin grafik paling rendah, supaya tidak terlalu berat. Jika servernya masih lag, kalian bisa lihat video lainnya, karena sudah banyak saya bahas soal server VPN buat pushrank, mungkin setiap jaringan berbeda-beda, jadi saya sarankan kalian coba dulu di klasik. Di sini perlu saya tegaskan, ini bukanlah jalan pintas, bukan juga jalan instan menang dengan mudah, jadi saya tidak bisa jamin 100%, karena hasilnya tergantung kalian lagi, tapi apa salahnya mencoba, siapa tahu bisa berhasil ke kalian, karena sistem matchmakingnya dari Monton, jadi harus siap dikasih musuh dan timnya. Karena masih ada yang bertanya, apakah menggunakan VPN aman, apakah menggunakan VPN bisa di-ban, jawabannya aman digunakan, karena setiap video saya gunakan akun utama, dan sudah banyak sekali server VPN yang saya bahas, jadi kalian jangan khawatir. Nah, buat kalian yang mau join grup mabar, linknya saya akan letakkan di deskripsi, jadi di sana kalian bisa cari teman mabar dan bertanya langsung. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, kalian bisa tulis di komentar, nanti saya akan respon semuanya. Nah, supaya durasi video tidak terlalu lama, di sini saya akan sedikit percepat, sebaiknya teman-teman simak sampai selesai, supaya nanti bisa menilai sendiri, kira-kira bagaimana musuhnya, teman satu tim, dan jaringannya, kalau begitu, kita langsung masuk ke in-game-nya, let's go! Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Dan telah membutakanku. Ally has been slain. Request backup! Kesakitanku.
akan menghentikan. An ally has been slain. An ally has slain me. Destroy the turret. An enemy has been slain. Double kill. You have slain an enemy. Rasakan kesakitanku. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Balas dendam telah membukakanku. Ayo terbang bersamaku. Your team destroy the turret. Triple kill. Attack. Wipe out. Balas dendam telah membutakanku. Victory.